Detik-detik pengendara motor panik kocar kacir terjebak macet di tengah rel. Sejumlah pengendara motor terjebak macet di pintu perlintasan kereta api K. Johar, Karawang, Jawa Barat pada Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 sore. Peristiwa itu terjadi saat kereta api hendak melintas di jalur tersebut sehingga para pengendara motor itu pun panik. Video detik-detik kepanikan para pengendara motor tersebut viral di media sosial, salah satunya diunggah Instagram @momomedsos. Dalam video berdurasi 22 detik itu, terlihat sejumlah pengendara motor berada di tengah-tengah rel kereta karena tak bisa maju lagi akibat macet. Terlihat palang kereta di depan juga tidak bisa menutup lantaran pengendara motor berdesakan di jalur tersebut. Sejumlah pengendara yang terjebak di tengah-tengah itu pun panik dan kocar-kacir memindahkan motornya. Terdengar suara sirine pintu perlintasan K saat itu sudah berbunyi yang menandakan kereta api akan segera melintas. Tampak mereka memajukan motornya keluar jalan, ada pula yang menariknya ke belakang hingga turun dari rel. "Eh cepet atuh, eh ya Allah, eh nu depan atuh cepetan," ujar seorang wanita dari arah perekam. Sontak saja video tersebut mengundang kekesalan warganet karena para pengendara itu bisa membahayakan diri mereka sendiri.